Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda ketuhanan Allah rububiyah Allah, Allah menjadikan bagi kalian ya istri-istri litaskunu ilaiha agar kalian tenteram bersama istri-istri kalian. Maka seorang suami tidak mungkin bahagia kecuali dia tenteram bersama istrinya. Kalau ada seorang lelaki Ternyata dia tidak bisa bahagia di rumah, di rumah selalu berkelahi sama istrinya, tiap hari tidak ada kosong dari omelan, e, keributan, tangisan air mata, teriakan suara. Maka itu sungguhnya laki yang sengsara, kasihan ya. Dia lebih sengsara daripada jomblo ya. Kemudian dia mencari kebahagiaannya di luar dengan main golf dengan kawan-kawannya, dengan ngopi dengan kawan-kawannya. Ya ini orang ini tidak bahagia, orang ini tidak bahagia. Lelaki yang bahagia adalah lelaki yang kalau dia di luar rumah pingin pulang ketemu istrinya. Udah ketemu istrinya dia nyaman, ya ngobrol sama istrinya, curhat sama istrinya. Itu lelaki yang bahagia. Nah kalau kita ternyata belum bisa merasakan itu, ketahuilah kebahagiaan kita berarti belum belum benar. Kita harus perbaiki. Ada yang salah antara kita yang salah atau istri kita yang yang salah. Ya. Kalau bisa diperbaiki, kalau perbaiki kalau nggak bisa diganti ya. <laughs> Jadi kita belum bahagia. Saya ulangi lagi lelaki yang bahagia ada laki yang dia bisa tenteram di rumahnya dan dia merasa suruh rumahnya adalah apa? Surganya. Ya, tapi kalau dia masuk rumah, kemudian ternyata isinya ribut, teriakan, marah-marah, omelan tiap hari, dia marah istri-istrinya marah sama dia. Ya. Maka ini sur rumahnya adalah nerakanya. Maka perlu ada yang dia perlu harus diperbaiki antara dia dengan istrinya. Harus sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa menumbuhkan kehidupan yang diharapkan yaitu mawaddah, sakinah dan rahmah sebagaimana Allah sebutkan dalam